Oke lur, di video kali ini Dajet mau ini lur, mau manen tapi ini sarangnya Doremi lur ya. Doremi itu seperti ini lur ya, ada anak, ada yang masih kecil, ada kosong, nah ini kosong, ada yang bertelur, nah seperti itu lur ya. Ini namanya Doremi lur ya. Nah, manen cara seperti ini. Nah, itu anak masih kecil, anak kosong, ada telur, nah, seperti itu. Manen seperti ini bisa dilakukan juga lur, tapi kalau burungnya sudah banyak lur ya, kalau belum begitu banyak jangan dilakukan lur ya. Nah, seperti itu. Kalau masih burungnya sedikit, belum banyak, nah itu jangan dilakukan. Dar. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys. Kaget balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Kaget channel. Matur thank you. Guys, ini kaget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Ini nah, ini pintunya double dua, sini sama sana, ini luar sana. Nah, ini luar. Ini double dua, sana masuk dalam. Nah, ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys ya. Semua main pakai timer guys ya. Nah, pakai timer. Pakai timer semua. Oke guys. Ini Kajet mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Nah, kalau sudah waktunya manen, kita mau manen. Kita hitung dulu, lepas itu kita manen. Seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Gak mau keluar ya. Sudah kaget lebih mati dari tadi lampunya apa suaranya tapi nggak mau keluar ini bro. Sampai jalan lagi barokatuh lur, gimana kabarnya lur, semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini Dajet mau ini lur ya. Mau manen tapi ini sarangnya Doremi lur ya. Doremi itu seperti ini lur ya, ada anak, ada yang masih kecil, ada kosong, nah ini kosong, ada yang bertelur, nah seperti itu lur ya. Ini namanya Doremi lur ya. Nah, manen cara seperti ini. Nah, itu anak masih kecil, anak kosong, ada telur, nah seperti itu. Manen seperti ini bisa dilakukan juga lur, tapi kalau burungnya sudah banyak lur ya, kalau belum begitu banyak jangan dilakukan lur ya. Nah, seperti itu. Kalau masih burungnya sedikit, belum banyak, nah itu jangan dilakukan. Ini Kajet sudah apa? Nah, itu. Ini walaupun belum penuh tapi sudah banyak guys ya. Nah, ini kosong. Ini kita cari yang kosong-kosong saja, kita tinggal anak sama telur. Nah, seperti itu.
Killer ya. Ini anak tunggal, ini juga ini tunggal. Ini pun tunggal anaknya, jadi satu saja. Biasanya itu apa? Satu pasang lor. Nah, seperti ini biasanya satu pasang seperti ini. Nah, ini satu pasang. Ini satu pasang. Ini satu aja. Ini sudah besar sedikit ini. Kelor ya. Manen ini bisa di apa? Ini ada anak. Nah, itu. Nah, itu masih merah itu. Caranya manen, nah, seperti ini saja lur ya. Nah, pakai sekat bisa, pisau-pisau, janji yang tajam lur. Ini sekat saya sudah pakai tajam, bisa ambil ini. Nah, sarangnya putih bersih. Ini sarang baru lur ya. Nah, ini sarang baru seperti ini sarang baru. Kita ambil yang apa? Kosong-kosong aja. Nah, ini kosong. Ini pun kosong. Ini anak. Nah, itu. Ini kosong, kosong. Ini kalau agak susah sedikit, sorry lur ya, karena sepatutnya dua tangan. Ini satu saya pegang apa? Kamera. Nah, seperti itu. Ini kosong. Nah, itu. Ini bertelur itu, tapi dia masih kecil sarangnya, enggak mau dipanen. Kita cari yang kosong-kosong saja, lur. Kita geser apa? Ini. Cari yang kosong-kosong saja. Nah, ini kosong. Ini tapi belum penuh seperti ini lur ya. Nah, ciri-cirinya ini kalau sarang belum penuh itu seperti ini. Ini belum penuh. Ini jangan dipanen, biar penuh dulu. Nah, ini sudah. Kali ini sudah. Ini sudah penuh. Itu belum. Nah, itu belum, itu anak. Anak. Ini belum penuh. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah penuh, kita boleh panen. Nah, ini sudah penuh mangkok ini. Nah, seperti ini sudah penuh. Ini sarang baru ini guys ya. Ini sarang baru. Sarang baru. Ini apa? Patutnya dua tangan, guys. Kalau satu tangan susah ini. Patutnya dua tangan saya. Satu pegang, satu cungkil. Nah, seperti itu. Nah, sekali ini guys ya, berbagi. Nah, ini kalau apa? Saudara kumanan itu kalau bisa dibersihkan sekali ya. Nah, ini seperti ini dibersihkan sekali. Nah, ini. Kan sekali ini. Ini sengnya sudah lama guys ya, sudah lama mau rusak itu, ditukar itu. Jadi anak nah, telur ini anak. Nah, itu anak. Nah, ini kosong. Aduh. Ini sampai nggak sampai. Coba deh.
kosong. Sarangnya putih-putih, guys. Ini sarang baru semua ini. Sarang baru. Sarang baru semua. Itu ada anaknya. Itu ada anak. Pokoknya kalau apa itu belum penuh, kalau bisa jangan dipanen, guys, ya. Tunggu penuh. Kalau seperti ini nih, nah ini belum penuh ini. Nah, ini belum penuh. Ini sudah. Nah, ini belum begitu penuh ini. Belum begitu penuh. Itu. Jadi saya geser ini dulu, guys. Geser apa? Tangganya dulu. Oke, guys. Lanjut lagi. Nah, ini sudah penuh ini. Sudah penuh. Ini pun sudah penuh. Ini pun boleh penuh. Tuh, ada anak. Anak. Ada telur. Itu penuh. Nah, itu sudah boleh dipanen. Nah, ini sarang baru, guys. Nah, penampakannya seperti ini sarang baru, betul-betul baru, ya. Nah, ini baru setengah jari saja ini. Nah, ini baru ini. Kalau ini sudah sarang lama ini, guys. Seperti ini sarang sudah berapa kali diunduh ini. Kalau yang ini betul-betul sarang baru seperti ini. Bedanya apa? Kiri kanannya kelihatan, guys, ya. Kalau sarang baru sama lama. Ini betul-betul baru, yang itu sudah banyak kali dipanen yang itu, guys. Ini betul-betul baru, nah, masih segitu. Nah, ini kali ini sudah lama semuanya. Ini sudah lama, itu sudah saya panen. Nah, itu seperti itu sudah sangat lama semua, guys. Sudah saya panen. Pokoknya cara manen itu dari kiri, kanan, nah seperti ini. Kalau duduknya di tengah, antara kiri kanan dulu, guys. Nah, sama sih. Nah, seperti itu. Ini sarangnya jadinya nggak mangkok. Ini seng yang gadget sudah pernah review cara pasangnya. Pokoknya jangan terlalu masuk dalam, jangan terlalu lurus. Nah, nanti sarangnya jadinya kalau duduk di tengah seperti ini, nah ini, nah, duduk di tengah seperti ini jadinya tetap bentuknya mangkok, nggak sudut, guys, ya. Nah, kalau duduk di sini pun tetap mangkok, di sini tetap mangkok, nah, seperti ini contohnya. Kalau yang duduk di tengah tetap mangkok, duduk di pinggir, nah, ini kadang di pinggir seperti ini, kadang di pinggir lagi seperti ini. Nah, ini saya sudah panen bekasnya. Nah, itu tetap jadi mangkok seperti itu, guys. Hah? Cara pasangnya pokoknya seperti ini. Nah, itu. Cara pasangnya. Jangan terlalu masuk dalam, jangan terlalu keluar. Ukurannya kita punya jari ini. Nah, ini. Kita punya jari. Jadinya sarangnya nanti tetap mangkok semua. Oke, guys, ya. Ini gadget berbagi saja, tidak menggurui. Cukup segitu saja. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.